Dedi, Bang Dedi masih truk vlogger? Masih. Dan Naufal Instagramnya nfl_05. Jadi stasiun Klaten ini penuh 4 jalur. Cendol cendol, cendol cendol, cendol cendol, cendol dapat sekir 500. Aduh, semut no. Oke, selamat siang. Sekarang Raja Mbak Travel di 280 Stasiun Klaten, 18 Januari 2020. Ini ada Pramek hijau baru. Baru chatnya atau baru datang dari Madiun, kurang tahu juga. Name tag-nya Pramek belum ada.
Bengawan masuk jalur 3 tadi nampaknya trouble, makanya kita langsung kepoin. Ini masih dalam tahap logonya dilansir. Momen ini guys, nggak tahu itu mau ke Purwosari atau Langsir, tapi gerbong tanpa kepala di stasiun Klaten. Gerbong Bengawan ditinggalkan oleh lokonya jalan-jalan. Di jalur 3 tuh PKD-nya malah selfie. Beh, sing topi oranye PKD apa po? PKD. Oh, PKD. Nih, malah dia malah moto-moto keretanya. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda. Pastikan tidak tertinggal.
pergi ke bulan kanan dari arah kereta api. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persada, mengucapkan terima kasih atas telah menggunakan jasa PT Kereta Api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Mohon perhatian, kami informasikan yang telah tersedia di jalan adalah hanya kereta api longgaman di tempat lain dari stasiun Kabin, tujuan stasiun Kota Raja, Kebumi, Bogor, Prodi, berakhir di stasiun Purwokerto. Nunggu hati ini ngono apa ya, Pak? Ngono nek frekuensi jauh. Oh, Mas Andi proses gandeng, kopi, kopel. Mas gandeng. Oh, proses gandeng. Oke, oke. Di Pak. Apa pulau Mas Solo kawan? Lu udah ya? Lah ngirim saka ngendi? Kurang kurang 10 menit lho, Val. Iki monggo 10 menit punjul lho. Maksudnya BLB ini yang di sini. Nampaknya penumpang akan diturunkan, guys. Tapi nggak tahu juga, kita lihat saja nanti. Akankah penumpangnya ini dipindah pakai bus atau nanti nunggu loko bantuannya datang? Ini juga lodaya masih belum melintas. BLB di stasiun Sruwot. Yang mencurigakan adalah singgut topi PKD ya, Val. Nah, PKD dia masang tangga. Nampaknya penumpangnya akan disuruh turun untuk ganti naik bus atau mungkin ganti naik lodaya. Bisa jadi diganti naik lodaya karena tujuannya sama, Solo. Tapi lodaya ramandek Purwosari ya, Val. Oh iya, gak tahu juga, nanti lihat aja. Spot perdana saya hunting di sebelah timur stasiun Klaten bersama Naufal. Langsung dapat momen gerbong tanpa kepala. Oke, kita menanti pramek. Ternyata ada pramek mogok di stasiun Ketandan juga. Tuh, jalur 4 dari arah timur masuk KA Pramek. Pramek yang mogok. Mogok di Ketandan.
Oke, ternyata tadi loko Bengawan menolong Pramek. Saya kira lokonya bablas sampai ke Solo, tapi ternyata dia ambil Pramek yang mogok di Ketandan. Mogok. Kondisi backlight karena sekarang jam 4. Nanti kita buka dulu 280. Ayo, bang, bang. Tenggelam malu.